rumah cerita sikit, rumah kat mana? Okay, rumah dekat Bali. Pernah sangat di rumah ni sebab saya dah pernah ada rumah. Saya dah pernah beli rumah. Tapi dugaan pernah menimpa dan saya terpaksa jual 2 biji rumah tu. Dah pernah cakap dengan mak dan abah. Nak bagi dia orang masuk dalam rumah tu, buat tunggu di sama-sama dalam rumah baru tu. Tapi sayangnya rumah tu waktu saya jual dan saya kena dapatkan balik benda yang saya dah hilangkan. Rumah tu kecil tapi rumah besar. Macam rumah tu lagi besar dengan rumah yang saya nak beli ni. Tapi saya nak buat rumah ni rumah cushion ke tu. Naik bertangga, so start dengan yang baru, di tempat yang baru dengan Azmi baru. Sebelum ni dalam berapa ribu ni? 700? Dalam 500 ke 700 dari area Bani. So saya letak 500 lah. Okay, itu saja. Dulu yang bawah tu? Yang bawah ya, yang bawah. Okay. Komen atas, yang bawah kita. Yang bawah, kena tutup luas. Okey, yang bawah untuk mencapai matlamat ni saya perlu buat sel 50,000 MPG setiap bulan dan RM1 million single top up. Boleh buat kan? Ha, boleh bos. Apa yang menyebabkan kau nak buat sangat? Rumah ni bos. Dengan nak bagi duit kat mak abah. Tak nampak pun kau mak abah kau? Oh, mak abah tu. Dalam sofa je tengah duduk atas sofa. Dalam baju je. Dia tengah buat apa tak tahulah. Tapi dia dalam bilik lah. Dia tak boleh dekat.